Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Izan Kuyum. Saya mau terangkan bagaimana caranya kalau paspor dan permit kalian mati tapi nggak tahu bagaimana caranya pulang. Begini guys ya, kalian kontak orang konsulat untuk minta surat dari konsulat seperti ini. Ini yang dari Sarawak ya, minta surat dari KJRI Kuching. Suratnya seperti ini ya, ingat ya, suratnya seperti ini. Minta sama dia, nanti dia kirim daripada WhatsApp. Nanti dari WhatsApp itu kamu orang fotokopi di kedai fotokopi. Nanti surat ini bawa ke kantor polisi. Habis itu dari kantor polisi kamu akan dapat surat seperti ini. Ini surat dari kantor polisi. Kantor tadi itu surat dari konsulat itu tadi bawa ya, untuk mendapatkan surat jalan dari polisi ini. Kalau sudah dapat surat seperti ini, maksudnya kalian orang sudah boleh balik, sudah boleh jalan, sudah boleh beli tiket bus. Jadi itu surat ada dua warna ya, ada kuning dan ada warna putih. Yang penting itu cop sebelah kanan saja, di orang perlukan cop saja. Nah, seperti ini saja guys, tidak susah. Jangan gunakan agent atau apa-apa, sendiri pergi, sendiri bikin. Insya Allah dapat selamat sampai tujuan. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.